Berarti dipukul juga dia? Iya. Dijambak? Oh, dijambak juga. Sampai ketemu selama ini kata itu yang digigit? Iya. Terus katanya sempat ada dipukul ya? Polres laporan apa ini, Bu? Penganiayaan terhadap anak umur 14 tahun. Oleh siapa? Oleh tetangganya. Apa itu bentuk penganiayaannya? Jadi awalnya kronologinya tanggal 24 November itu jam 10 malam kurang lebih, bapaknya pulang kerja melihat ada serakan potongan pohon yang dipotong katanya menurut kabar adalah tetangganya. Nah, kemudian maksud bapak ini mau dikumpulin karena takut ini pohon berduri dibakar. Kemudian begitu belum berasap, tetangga sebelah marah-marah maki-maki bapak ini, bapak si korban ini ya, namanya Pak Harsoyo. Nah, gak lama si ibu tetangga ini menghampiri putri. Putri ini sedang belajar les sama tetangga juga. Nah, tiba-tiba marah-marah dengan si putri sambil nunjuk-nunjuk mulutnya si putri. Anaknya kemudian menghampiri dari belakang, menghantamkan dengan kepalan tangan atau apa ya, dengan tangan kosong lah, memukul kepala belakangnya putri, lalu menjambaki mulut putri, rambut putri. Kemudian ibunya mencewer putri begitu kencang. Nah, itu awalnya. Jadi hanya bakar sampah tapi anak yang menjadi korban kekerasan.